Divo Sigilo Rossi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A. Di edisi ke-290 ini kita akan bahas berita seputar peran dan rekor apik Paulo Dybala di musim ini, optimisme Daniele De Rossi, dan permohonan AS Roma untuk dapat merubah jadwal pekan ke-36. Bintang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala kian menunjukkan peran penting yang ia emban di AS Roma. Total, Dybala sudah terlibat dalam 25 gol AS Roma di musim ini, di mana 25 gol tersebut membawa 20 poin bagi AS Roma khususnya di laga-laga Liga Domestik. Dybala juga kembali menunjukkan peran penting dalam gol penyama kedudukan AS Roma terhadap Napoli, di mana gol Tammy Abraham adalah diawali dari sepak pojok Dybala. Pelatih AS Roma Daniele De Rossi tampak tetap tenang meski timnya tengah mengalami momen krusial dan sulit di mana laga penting silih berganti menanti AS Roma. De Rossi mengakui bahwa Roma sudah menunjukkan banyak peningkatan seraya berharap agar dapat kembali membawa AS Roma masuk ke Liga Champions, entah via jalur domestik ataupun jalur kompetisi Eropa. Bek muda Juventus yang kini bermain di AS Roma dan Huijsen kini tampak tengah serius mempertimbangkan Dortmund sebagai tujuan di musim yang akan datang. Juventus sendiri tampak menolak tawaran perpanjangan pinjaman dari AS Roma atas Huijsen dan kemungkinan besar akan menjual Huijsen dalam harga 25 hingga 30 juta euro yang kini tengah disiapkan oleh klub Jerman Borussia Dortmund. AS Roma dikabarkan meminta badan Liga Italia untuk dapat menunda laga Atalanta versus Roma selama satu hari mengingat kedua klub yang akan bermain di Liga Eropa. AS Roma meminta laga diundur satu hari. Namun, tidak perlu waktu lama, badan sepak bola Liga Italia tampak sudah jelas dan memberikan jawaban untuk menolak usulan tersebut hingga jadwal pekan ke-36 tetap akan dimainkan pada tanggal 12 Mei 2024 atau hanya berselisih 3 hari saja dari jadwal leg kedua semifinal Liga Eropa kalau Roma harus bertandang ke Bayer Leverkusen. Tifosi Gerosi, sekian berita untuk edisi ke-290 ini. Komen untuk berikan pendapat Anda tentang kontribusi Dybala untuk AS Roma dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan berita AS Roma dan Liga Italia Serie A lainnya. Forza Roma! Catch me if I fall.